Hello guys, welcome to First Game. Jadi hari ini aku mau bikin video spesial untuk yang pertama kalinya Pokemon set 5 rilis hari ini. Ini ya, aku dapatkan, aku sampai bela-belani datang ke tokonya dari pagi guys. Ternyata kok sudah banyak yang PO. Jadi dapatnya cuma 2 box saja ini. Ini satu boxnya ini isinya 10 starter deck. Satu starter deck tetap isinya 60 lembar kartu. Jadi sebenarnya aku tuh pengen beli 5 case ini ya. Cuma karena banyak yang PO, aku dapatnya cuma 2 aja. Di set 5 ini Pokemonnya Pokemon Tag Team ya. Jadi dengar-dengar sih ada sekitar 40 GX jenis yang berbeda. Jadi kemungkinan aku dapat GX macamnya juga banyak lah. Selain itu aku juga berharap mungkin ada kartu item atau kartu supporter yang baru-baru dan pastinya lebih bagus. Oke, stay tune di channel aku. Aku mau sharing sama kalian apa yang aku dapat hari ini. Oke, kita unboxing langsung ya. Unboxing yang pertama. Warnanya biru ini. Oke. Starter deck yang pertama. Seperti biasa, kita dapat buku panduannya ya. Buku panduannya. Token-tokennya seperti biasa. Oke, ini kita dapat yang pertama, kita bisa lihat Fla BB ya. Oke. Oh, nanti ini aku buka trials aja ya, bareng-bareng mending. Aku taruh sini dulu. Ini tak pinggirin dulu. Yang kedua ya, depannya pantum ya ini. Kita lanjut yang ketiga. Pantum lagi depannya. Yang keempat kita dapat depannya Meloetta ya. Box kelima. Apa ini? Magmar. Selanjutnya, Dew Fighter. Sudah box ke 7 ya ini. Apa yang kita dapatkan? Hop. Eevee.
magmar lagi. Ya, sudah box ke-9. Oh, ini kita dapat tipe 0 ya. Box terakhir ya ini, box ke-10. Yang terakhir Murkrow. Oke, kita sudah buka box yang pertama ya. Sekarang kita mau buka box yang kedua. Oke, biar lebih rapi, aku taruh aja nanti hasil box yang kedua itu di atasnya ya, supaya kalian bisa kelihatan juga. Oke, kita lanjut ya. Ya, masih utuh ya guys, 10. Kita keluarin semua ini. Kita buka box yang pertama. Ini berharapnya ya sih dapat, ya pasti semua kalau beli pasti berharapnya yang bagus-bagus ya, dapat GX-nya. Apalagi ini namanya sudah tag team. Kita lihat yang pertama kita dapat apa ini? Murkrow. Dapat Murkrow ya. Oke. Lanjut yang ke box yang kedua. Kedua kita dapat apa ini? Phantom. Oke. Kita lanjut ya. Semoga dapat cari saat Black Team cari saat. Cari saat sama apa tuh? Braxian ya. Empat, terdapat Trapinch. Oke. Lanjut yang kelima. Oh ya, ini aku sih beli kartu Pokemon ini. Aku beli di langganan aku ya, yang di PTC itu. Nanti aku kasih nama tokonya apa, aku kasih di bawah ini ya. Oke, yang ke-5 ya, dapat Magmar lagi. Tadi aku sih belum dapat listrik kayaknya tadi. Mungkin nanti aku akan kasih listrik di sini kayaknya nanti ya. Aku taruh sini nanti yang kalau dapatnya Pokemon tipe listrik. Trifloom. Box yang ke-6. Hantam lagi. Lanjut yang ke-7.
Wah, udah gak sabar tuh buka semuanya. Magmar lagi. Box yang ke-8 ya. Dupider. Sisa satu. Ini box yang ke-9. Flabébé. Yang ini terakhir ya guys, ini terakhir. Kok belum dapat yang listrik ya dari tadi ya? Meltan, kristal ya, kita dapat yang kristal. Sorry, oh logam guys, sorry. Oh iya, logam belum ya? Ya jadi listrik sama logam belum ini. Oke, aku taruh sini aja deh. Oke guys, kita sudah buka dua case ini ya. Isinya 20 starter deck. Oh ya, untuk yang kembar-kembar ini tak turunkan dulu. Jadi nanti biar gampang pas bukanya. Aku pengen tahu karena memang kebanyakan kembar depannya. Pengen tahu isinya tuh apakah juga sama gitu loh. Nanti kita akan buka habis gini. Oke guys, kita mau buka satu per satu kartunya. Yang pertama tadi ya, yang Flabébé ya, tipe peri. Flabébé. Flabébé, dan stage 1 nya Floaty, stage 2 nya Forges, Azuril, permen langka. Oke, kita dapat energinya, perinya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, GX nya If and Snorlax tag team, jadi bacakan. Kenakan satu energi dari kartu pegangan sendiri pada Pokemon sendiri. Ini yang penyemangat ya. Oh, tipenya kristal guys. Butuh 4 juga dan track press 120 plus. Jika Pokemon bertarung lawan adalah Pokemon evolusi, kerusakan yang diberikan bertambah sejumlah 120. Berarti 240. GX-nya. Apa ini? Energinya 4 plus teman Megaton GX 210. Jika Pokemon ini mengenakan setidaknya satu energi ekstra dari yang dibutuhkan untuk serangan ini, ambil kartu dari atas deck hingga jumlah kartu pegangan sendiri menjadi 10. Wow. Sangat berguna, sangat berguna. Oke, kita lanjut ya. Charmander. Evolusinya Charmeleon. Oh, sampai Charmeleon aja. Nggak ada Charizard-nya. Lalu Salazzle. Apinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ini ternyata dapat Charizard-nya. Tak bacakan ya ini ya. Rongan tekad, ability-nya dapat digunakan satu kali diran sendiri. Letakkan 2 token kerusakan pada Pokemon ini, kenakan paling banyak 2 energi dari deck sendiri pada Pokemon ini, kemudian kocok deck. Waduh. Bola api berlanjut, butuh 2 energi, 30 plus ya.
buang semua energi api pada Pokemon ini ke trash. Kerusakan yang diberikan bertambah sejumlah 50 untuk tiap kartu yang dibuang. Ini sakit banget nih. Jadi kalau seandainya kita buang 3 energi ya nambahnya 150. Jadi 30 plus 150, 180 sekali serang. Ini trainernya ya, good power. Wah ini baru nih, Janin. Apa ya, lihat 4 kartu dari atas deck sendiri dan tambahkan 2 kartu di atasnya ke kartu pegangan. Lalu kocok kembali. Oh, gitu aja. Patung harapan, energi mending ganda, tukar Pokemon, Guzma, bola crit. Oke. Ini juga baru. Komunikator Pokemon. Tunjukkan satu Pokemon dari kartu pegangan sendiri ke lawan dan kembalikan ke deck. Kemudian tambahkan satu Pokemon dari deck sendiri ke kartu pegangan setelah memperlihatkannya ke lawan. Kocok deck. Oke. Lily, Judge, Pokemon Catcher, Acerola. Pokemon Andre, Guzma, pengakuan Pokemon Super, Lore Skater. Oh ini baru juga ini. Buang satu kartu dari kartu pegangan sendiri ke trash. Kemudian ambil 2 kartu dari atas deck. Jika kartu yang dibuang adalah energi, ambil lagi 2 kartu tambahan. Nah, ternyata ini super ambil kartu ini. Pokecer, oke. 3.0. Lihat 7 kartu dari atas deck sendiri, pemain dapat menambahkan satu kartu supporter yang ada di antaranya ke kartu pegangan setelah memperlihatkannya pada lawan. Ini sama kayak apa itu ya? Yang Great Ball ya, maksudnya. Great Ball ya. Cuma ini untuk kartu trainer. Oke, kita lanjut. Oke, guys, kita lanjut. Kita mau buka yang sama ya. Tadi ini kartu depannya tipe peri yang kita dapatnya ini ya, setelah BB. Ini aku juga mau sedikit eksperimen juga. Kalau misal kartu depannya apa? Dan kemungkinan besar GS-nya juga apa? Tadi ini pola BB, GX-nya ini ya. Jadi ini kita mau buka starter deck yang sama, yang depannya pola BB. Apakah dapatnya juga sama GX-nya? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ya pola BB juga. Flabébé sama ya, Floete, Florges, Azuril sama ya, permain langka, energinya juga sama, oke, okay. Oh sama ternyata ya, dapatnya sama, kayaknya juga Snorlax ya sama, oke, okay. Oh tapi ini yang tadi pasangannya ini sekarang kita dapat energi daun ya, tadi bukan daun soalnya, Grabin. Tadi api, lalu evolusinya Cajarbug, oke, Rattata, mending ya, Etiket, ini kita sendirikan dulu. Vikavolt, nih kurang lebih sama nih kayaknya. Oh ini ada yang baru kan, Tantangan Red. Pemain harus membuang 2 kartu pegangan sendiri ke trash untuk mengenang kartu ini. Temukan satu kartu sesukanya dari deck sendiri ke kartu pegangan. Oke. Okay. Analisa build. Lihat 7 kartu dari atas deck sendiri. Pemain dapat menambahkan paling banyak 2 kartu trainer di antaranya ke kartu pegangan setelah memperlihatkan ke lawan. Baru lagi ya. Chip Ice Axe. Lihat 3 kartu dari atas deck lawan dan pilih satu di antaranya. Kocok kembali sisa kartu ke deck. Kemudian taruh kartu yang pemain pilih di atasnya ke lawan. Oke, kurang lebih sama energinya. Oh ya guys, jadi ini kita sudah buka 2. Semuanya depannya Flag BB ya. Case-nya dapatnya sama. Cuma untuk Pokemon yang keduanya itu beda. Yang pertama tadi keduanya dapatnya tipenya api, yang ke berikutnya itu dapatnya listrik ya. Oke, jadi ini. Oke guys, kita lanjut sekarang yang tipe petarung ya, Meloetta.
semoga dapat yang bagus. Menota, Sansru, Sunlass, Rablower, Rabominable, energinya, dan GX-nya Marciado and Macham. Oke, balas dendam ya. Jadi itu gabungan ya. Jadi bisa pakai energi petarung sama kristal. Jika ada Pokemon sendiri yang KO akibat kerusakan dari serangan pada giliran lawan sebelum ini, kerusakan yang diberikan bertambah 90. Jadi 30/90, jadi 120. Lalu dibutuhkan 3 energi untuk 100 blow impact 160. Lalu untuk GX-nya puncak kepahlawanan 200 ya, serang sekali serang. Jika Pokemon ini mengenakan setidaknya 1 energi ekstra dari yang dibutuhkan untuk serangan ini dan akan KO karena kerusakan akibat serangan pada giliran lawan berikutnya, Pokemon ini tidak KO dengan kondisi sisa HP sejumlah 10. Oh begitu. Oke, lumayan lah. Kita lanjut Togepi. Togepi untuk evolusinya Togetic. Lalu Koton, Whimsicott evolusinya, energinya juga. Togekiss, ini trainernya ya, sama seperti yang tadi sebelumnya. Oh ini ada yang baru. Kebaikan Erika, kartunya hanya dapat dimainkan jika pemain memiliki kurang dari atau sama dengan 4 kartu lain selain kartu ini. Ambil kartu dari atas deck sendiri sejumlah Pokemon lawan. Wow. Oke. Ini semuanya sudah ada. Kita lanjut ke berikutnya. Sama tipenya petarung juga, tapi yang depannya Trapinch ya. Tadi yang sebelumnya itu Meloetta depannya, seperti ini ya depannya. Trapinch, Vibrava, Tro, Relicard. Wow, kita dapat Trainer Stadium, tempat latihan bela diri. Ini baru nih. Kerusakan dari serangan Pokemon Stand Ultra Beast milik kedua pemain yang mengenakan energi dasar petarung pada Pokemon bertarung lawan bertambah 90. Jika kartu poin sendiri lebih banyak dari kartu poin lawan, kerusakan dari serangan bertambah sejumlah 40. Energi. Dan ini GX-nya. Flygon, tapi ini stage 2 ya. Ability-nya pertahanan berdebu. Selama Pokemon ini adalah Pokemon bertarung sendiri, kerusakan yang diterima semua Pokemon sendiri akibat serangan Pokemon lawan berkurang sejumlah 30. Lalu untuk serangannya menggunakan 3 energi 120+. Jika ada kartu stadium di arena, kerusakan yang diberikan bertambah 120. Berarti sekali serang bisa jadi 240 ini. Kemudian buang kartu stadium tersebut ke trash. Sonic Edge GX 220. Kerusakan dari serangan ini tidak terpengaruh oleh efek yang sedang dialami Pokemon bertarung lawan. Togepi, oh sama seperti tadi sebelumnya. Yang keduanya dapat Pokemon pria. Ya, Togekiss. Ini juga sama. Oke, rata-rata sama semua. Oke, sama semua ya. Oke, jadi ini tadi yang pertama tipe petarungnya Meloetta ya depannya. GX-nya depannya ini ya, Marciado and Macham. Lalu yang kedua, depannya Trapinch. GX-nya depannya ini, Flygon. Sekarang kita lanjut ke
kotek berikutnya. Oke, kita lanjut yang air ya. Yang depannya divider. Divider untuk perubahan arah ke wanit, snorund, glali, spill, energinya air, oke. Dan GX-nya Blastoise and Piplup. Tag team ya, oke. Ini dibutuhkan 3 energi. Keduanya air, pembuat cipratan sekali serang 150. Pemain dapat mengenakan sesukanya paling banyak 3 energi air dari kartu pegangan sendiri pada Pokemon sendiri. Kemudian HP Pokemon yang dikenakan pulih sejumlah 50 untuk tiap energi yang telah dikenakan. Untuk GX-nya penyemprot gelembung 100 plus ya. Ubah kondisi Pokemon bertarung lawan menjadi lumpuh. Jika Pokemon ini mengenakan setidaknya 3 energi air ekstra dari yang dibutuhkan untuk serangan ini, kerusakan yang diberikan bertambah sejumlah 150. Jadi bisa sekali serang 250 yang maksimalnya ini. Rabin, Charizard, Rattata, Raichu, energi listrik, 3 volt, oke, semuanya sama tanernya. Jadi untuk yang tipe air, kalau depannya divider, ini aku dapatkan ini ya, GX-nya. Kita lanjut. Lalu untuk yang Pokemon yang keduanya, itu listrik, dapatnya Vikavolt ya. Kita lanjut untuk energi kristalnya. Oh iya, sorry guys. Nah, ini ada satu lagi ternyata. Bentar, kita kembalikan dulu. Sama-sama divider ya depannya tadi. Divider, Arakunet, Snorun, Spill sama ya tadi dapatnya. Dan GS-nya oh sama ternyata, Blastoise MP Block. Tapi untuk energi Pokemon berikutnya, Pokemon bertarung ya, Kangoro, Pancham, Hoothoot, Noctowl, Heracross, Cubone, dan ini apa ini, Groudon, oke lumayan nih. Trainernya kurang lebih sama semua. Ya ini lagi cari stage 2 nya ini apa tadi? Gak ada yang stage 2 nih di sini. Iya, gak ada. Oke. Sama ya, inilah. Jadi kalau depannya ini, dapatnya case-nya yang ini. Cuma kartu Pokemon yang keduanya tipenya bertarung. Oke, sekarang kita lanjut. Depannya Eve ya, Krabby, Kingler,
side duct, cold duct, energi air, dan gas yang kita dapat Vaporeon. Ini stage 1 ya, jadi evolusi dari EVE. Ability-nya tetesan penyegar, yaitu dapat digunakan satu kali pada giliran sendiri. Pulihkan HP dari Pokemon bertarung sendiri dengan tipe air sejumlah 30. Pompa air ya, 40 plus, kerusakan yang diberikan bertambah sejumlah 30 untuk tiap energi yang dikenakan pada Pokemon ini. Oke. Lalu Pokemon keduanya, tipenya Peri, Togepi, Togetic, Koton, Mimsicott, energinya Togekiss. Oke, seperti tadi. Ini semuanya kayaknya sama ini. Dan ini sepertinya sama semua. Lalu yang Pokemon yang elemen yang keduanya itu dapatnya ini ya, tipe Peri Togekiss ya. Stage 2. Kita lanjut untuk yang energinya sama, energi kristal. Depannya ini ya, tipe 0. Tipe 0, oke. Okay. Genesect Alolan Sandshrew, Alolan Sandslash. Wah, ini baru juga ini. Trainernya U-turn board. Pokemon tool ya. Jumlah energi yang dibutuhkan Pokemon yang digunakan kartu ini mundur berkurang 1. Jika kartu ini dari arena, kembalikan ke kartu pegangan bukan trash. Oh, gitu. Logam ya energinya. Lalu GX-nya ini Silvally. Apa ini? Ability-nya isi ulang piringan, dapat digunakan satu kali pada giliran sendiri. Ambil kartu dari atas deck hingga jumlah kartu pegangan sendiri menjadi 5. Jika pemain itu yang teman pemberani ya, 50 plus. Jika pemain memainkan kartu supporter dari kartu pegangan di giliran ini, kerusakan yang diberikan bertambah sejumlah 70. Maksimalnya 120 ini ya serangnya. Untuk GX-nya setiap perak, jika Pokemon bertarung lawan adalah Ultra Beast, maka Pokemon tersebut KO, langsung KO. Jadi ini GX-nya. Energi keduanya kita dapat Pion ya. Pion, energi air, Swanna, Ducklet, lalu kristalnya Braviary, Rufflet, Wilmer, air lagi ya, dan Kyogre. Oke, ini sekarang kita cari stage 2 nya tadi. Jadi ini ya, habis buka yang tipenya energinya kristal, untuk yang EVE dapatnya ini ya, GX-nya Vaporeon, dan tipe Pokemon yang kedua tipe Peri, yang keduanya depannya ini ya tipe 0, GX-nya dapatnya Silvally, tipe keduanya adalah tipe air ya. Lanjut. Oh ya, ini aku juga sekilas tadi baca Pione, ability-nya juga lumayan ini. Hisapan pusaran air, dapat digunakan satu kali giliran sendiri jika Pokemon ini ada di cadangan. Tukar Pokemon bertarung lawan dengan Pokemon cadangan lawan. Pokemon yang akan masuk arena bertarung akan ditentukan pemain lawan. Kemudian buang semua kartu yang dikenakan Pokemon ini ke trash dan pindahkan Pokemon ini ke bawah deck. Wow, ability-nya ya lumayan ini. Ini yang tadi yang oke. Kita lanjut deck berikutnya ya. Sekarang kita buka yang tipe kegelapan ya. Depannya Murkrow. Murkrow, Spearow, Firow, Kangaskhan. Ini baru ya, kita dapat item baru, batu kegelapan. Jika di arena sendiri ada Pokemon yang dapat berevolusi menjadi Migmagius, Honkrow,
Chandler atau Eglas, Eggyslash, sorry, pada masuk Pokemon GX. Ambil satu Pokemon evolusi diantaranya dari deck sendiri dan lakukan evolusi pada Pokemon tersebut. Kemudian lo kocok deck, langsung evolusi. Lo catat. Dan kita share kegelapan dan GX-nya Honkrow. Oke, seperti yang tadi. Oh, ini. Ini memang ability-nya nih, guys. Honkrow, ability-nya penguasa malam. Selama Pokemon ini adalah Pokemon bertarung sendiri, pemain lawan tidak dapat menggunakan Pokemon tool, energi spesial atau kartu stadium dari kartu pegangan. Oke. Untuk ke penyerangnya Badai Bulu ya. Cuma butuh satu energi kegelapan aja. Yang lainnya beli yang lain. 90 untuk sekali serang. Serangan ini memberikan kerusakan 730 pada dua Pokemon GX atau EX di cadangan lawan. Jadi cuma menyerang Pokemon cadangan aja nih. Untuk GX-nya, kecurangan GX. Lihat isi kartu pegangan lawan, buang dua kartu di antaranya di trash. Ini GX-nya, oke. Okay. Angoro, Bancam, Hoothoot, Noctowl, Heracross, Cubone. Sama seperti yang sebelumnya, energi dan Groudon, oke. Okay. Dan lainnya sama ya. Oke. Okay. Kita lanjut untuk yang oh ini masih ada ya. Murkrow ya depannya. Masih energi kegelapan. Spiro, Kangaskhan, batu kegelapan lagi ya, catat. Dan GX-nya, oh sama ternyata. Nah, tapi untuk tipe yang kedua daun ya, Dirling, Yanmega, Yanma, Crustle, Dwebble. Energinya, oke. Okay. Sauspak, oke. Okay. Ini sama-sama kayaknya. Oke guys, ini kita udah buka yang depannya Murkrow. Yang pertama tadi GX-nya ini ya, Honkrow. Dan tipe keduanya petarung. Lalu yang kedua, depannya sama-sama Murkrow. GX-nya sama, cuma tipe keduanya Crustle ya, dapat daun. Kita lanjut energi logam ya, Meltan, Kangaskhan, Alolan Diglett, Alolan Duke Trio. Ini baru lagi nih, Metal Core Barrier. Pokemon Tool, jika kartu ini dikenakan ke salah satu Pokemon sendiri, buang kartu ini pada akhir giliran pemain lawan ke trash. Kerusakan akibat serangan Pokemon lawan terhadap Pokemon tipe logam yang dikenakan kartu ini berkurang 770. Lumayan motong tuh ya. Tauros, energi logam, dan GX-nya Melmetal. Ini perubahan dari Meltan tadi, yang pertama. Ini ya. Ability-nya lapisan keras. Kerusakan yang diterima Pokemon ini dari serangan berkurang 730. Butuh energi 4 untuk ledakan logam 110 plus. Kerusakan yang diberikan bertambah 720 untuk tiap energi logam yang dikenakan pada Pokemon ini. GX-nya butuh satu aja. Kenakan energi logam dari trash sendiri sejumlah sesukanya pada Pokemon ini. Waduh, lumayan ini. Pangoro, Pajam, sama ya, seperti yang tadi, Noctowl, Heracross, Cubone. Oke. Okay. Oke. Okay. Tipe logamnya saya cuma punya satu ini. Ini dapatnya ini. Meltan. Dapat langsung stage 1-nya GX ya. Melmetal. Dan ini tipe keduanya petarung. Oke, sekarang kita lanjut. Kita mau buka yang depannya Magmar ya. Ini kita ada dapat 4.
Ini aku juga mulai eksperimen aku karena ini dapatnya yang tipe apa yang paling banyak, Magmar. Kemungkinan juga bisa beda-beda dapatnya di dalamnya. Yuk kita coba. Magmar, Magmortar, Vulpix, Ninetales, wow. Ives, energinya, dan GX-nya. Flareon. Flareon ini sesuanya dari Eve ya. Oke, tepatnya Flareon ya. Charmander, Charmeleon, Salandit, Salazzle. Oh ya, ini untuk kemampuannya ya, tingkat panas, butuh shot energi dari serangnya 30. Pemain dapat sesukanya mengenakan paling banyak 3 energi dari kartu pegangan pada Pokemon sendiri. Untuk serangan berikutnya, kobaran api merah 190, buang 2 energi yang dikenakan pada Pokemon ini ke trash. GX-nya itu 20 kali pembakar daya GX. Serangan ini memberikan kerusakan sejumlah 20 untuk tiap energi yang ada di trash sendiri. Energi api, oke. Supportnya sama ya, tadi cari set. Jadi ini decknya full api nih. Oke, ini sama. Oke, sekarang kita buka Magmar yang kedua ya. Magmar yang kedua apa sama? Magmar, Magmortar, Vulpix, Ninetales, Eve, energi dasar api, oke. Okay. Oh sama guysnya. Tapi untuk tipe yang keduanya daun ya, Dirling, Yanmega, Yanma, Crusher, Dewebel, daun, Sobchak. Oke. Dapatnya beda ya untuk tipe yang kedua. Kita lanjut yang ketiga. Magmar masih sama. Case-nya kayaknya sama ini. Ya kan sama. Masih Flareon ya. Lalu tipe yang keduanya Grabin, maksudnya tuh daun ya, Jerbug, Rattata, oke, okay. Listrik, dapatnya Vikavolt. Kita lanjut yang keempat, Magmar, Magmortar, Vulpix. Api ya ini, biasanya masih sama, Flareon juga. Oh ini sama kayak yang sebelumnya nih. Oh sama kayak yang ketiga, kayaknya. Jadi tadi tuh gak salah Vikavolt, oke. Okay. Oke, saya ulang ya. Magmar yang pertama, ini sudah pasti GX-nya sekarang Flareon, tapi yang pertama tadi full api dapatnya. Dan yang kedua biasanya sama Flareon, tipe yang keduanya daun. Yang ketiga dan keempat ini sama ya, sama-sama Flareon juga magmarnya. Lalu tipe keduanya listrik Vikavolt, yang keempat juga sama. Nah ini kan tadi dapatnya Flareonnya 4 ya. Ini bisa jadi satu deck nih, deck api. Ya bagi kalian yang mau, aku bisa adain giveaway. Caranya ya, kalian jangan lupa subscribe pastinya di channel YouTube aku. Lalu juga follow Instagram, Facebook, dan sosial media kami yang lainnya ya. Nanti kalian tunggu aja
untuk pengumuman informasi giveaway aku ya. Aku akan buat video khusus giveaway ya. Ditunggu aja ya channelnya. Oke, sekarang kita lanjut untuk yang tipe psychic ya. Kita lanjut untuk tipe psychic yang ini ya, depannya phantom. Oke. Dan ini aku juga dapat satu namanya Driflun. Kita buka yang phantom dulu. Phantom. Revenant, Salandit, Salazar, Marshadow, Cresselia, energinya, dan GX-nya adalah Oricorio. Ability-nya Tarian Persembahan, dapat digunakan satu kali pada giliran sendiri jika ada Pokemon sendiri yang KO pada giliran lawan sebelumnya. Ambil 3 kartu dari atas deck sendiri. Ability Tarian Persembahan hanya dapat digunakan satu kali pada setiap giliran. Untuk serangnya butuh 3 energi, saya pisau yaitu 80. Untuk GX-nya juga butuh 3 energi. Hukuman GX ya, 100 kali serang. Tukar Pokemon ini dengan Pokemon cadangan. Oh, langsung mundur tadi ya. Ini tipe keduanya air ya, Pione. Darklet, Braviary, Rufflet, Whelmer. Oke. Okay. Air. Oke. Okay. Sama semua nih. Yang kedua, masih phantom ya. Salalit sama semua. Case-nya sama kayak ini. Oke, sama Oricorio. Tapi yang kita yang kedua dapatnya energi petarung. Quantum, Nocturne, Heracross, Cubone. Oke. Energinya Groudon. Oke. Kita lanjut. Yang ketiga ya. Phantom, masih sama ya, case-nya Oricorio, dan ini tipe yang keduanya dapatnya daun, lalu evolusinya cacar pak lah, jadi listrik. Oke, lanjut yang keempat. Case-nya sama ya, Oricorio. Untuk yang tipe kedua, kristal ya, Lilipup, Herdier, Sangus. Oh, ada kegelapan juga, Sableye, Stoutland. Oke. Untuk kegelapan, tapi kegelapannya cuma Sableye aja nih, Pokemon-nya. Pada giliran berikutnya, jika Pokemon ini menerima kerusakan dari serangan, walaupun Pokemon ini KO akibat serangan tersebut, letakkan 8 token kerusakan pada Pokemon yang melawan serangan. Wow, langsung cashbacknya 80 guys, serangannya. Oke, okay. Tadi aku sudah buka. Ya, tadi yang pertama tadi phantom ya. Kalau dapat phantom pasti GX-nya ini Oricorio. Untuk tipe yang kedua dapatnya air. Yang phantom yang kedua dapatnya tipe petarung ya, untuk yang kedua.
untuk yang Phantom yang ketiga dapatnya yang tipe listrik. Untuk yang Phantom keempat tadi ada tipe kegelapan sama tipe kristal ya. Kita lanjut untuk kartu berikutnya. Ntar saya rapikan dulu. Masih tipe psychic yang depannya Drifloon. Jadi ini merupakan apa starter deckku yang terakhir ya hari ini. Drifloon, Rotom, Delmis. Oh ini dapat supporter baru guys. Kekuatan penuh lili. Ambil 4 kartu dari atas deck sendiri. Jika jumlah kartu pegangan sendiri pada akhir giliran ini adalah 3 kartu atau lebih, kocok kembali kartu pegangan ke deck hingga jumlah kartu pegangan menjadi 2. Oh gitu. Energinya psychic, okay. Dan GX nya Solgaleo dan Lunala. Wow, ini besar lagi guys. Jadi tak bacakan ya. Pembakar kosmik butuh 4 energi. Pokemon ini tidak dapat menggunakan pembakar kosmik pada giliran sendiri berikutnya. Sekali serangan 230. Lalu GX nya butuh 3 cahaya sang pelindung GX. Sekali serang 200. Jika pemain memainkan kekuatan penuh lili dari kartu pegangan di giliran ini, semua Pokemon sendiri tidak menerima efek dari serangan termasuk kerusakan pada giliran lawan berikutnya. Keras-kerasnya. Dapatnya keras ini. Oke, yang kedua tipenya dapatnya tipe petarung ya. Sama seperti tadi. Oke. Jadi ini barusan yang tak buka ini starter deck terakhirku ya hari ini, psychic. Jadi yang pertama keempatnya tadi didapat Oricorio GX, yang ini yang ke terakhir yang depannya Drifloon dapatnya ini Solgaleo dan Lunala. Dan GX nya ini ternyata ada hubungannya sama ini ya guys, trainer supporter kekuatan penuh lili ini bisa membantu untuk menambah kekuatan GX nya Oh ya, apa ini tadi kan udah dapat GX 4 ya, Oricorio ini sudah bisa jadi satu deck nih. Nah ini kartunya nih, menurutku kartu tag team GX yang paling bagus ini yang aku dapatkan. Kekuatannya ini wow, sangar lah boleh dibilang. Oke. Oke guys, jadi tadi kita sudah unboxing 2 case ya. Satu case nya isinya 10 box, jadi kita total unboxingnya 20 box. Ya lumayan, dapatnya juga ada yang langsung jadi bisa 2 deck. Ada yang dapatnya Solgaleo plus Lunala tag team, itu juga bagus dapatnya. Oh ya, aku mau info soal giveaway. Nanti aku bakalan buat satu video mengenai info giveaway. Syarat dan ketentuannya apa aja nanti kalian bisa cek ya. Dan jangan lupa follow Instagram kami dan sosial media kami yang lainnya di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, see you at the next video. Bye-bye.